Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ta. Nyapa wae aku iki. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi azmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, jasmani, beserta rohani bagi kita semua. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan banyak-banyak bersalam dan bersyafaat nanti di akhir. Amin. Amin. Rabbal alamin. Semangat kali tuh, Mbah. Salam hormat, salam sayang, salam cintaku buat guru besar pada bangsa senas jagat Mama Skario, dan salam sayang buat para master mbak terhormat pada bangsa senas jagat dimana anda berada, dan salam sayang buat seluruh netizen para penonton channel YouTube Kesatria Ronggo Langit, dan salam sahabatku, salam persaudaraan sedunia, sahabatku Mas Terangga. Tadi pagi saya menemui Mbak Joy Dipo dengan Anjani. Habis itu kita langsung sholat zuhur, berkeliling sebentar, kita rupanya tidak ada kejadian apa-apa, Nyeronggeng pun tidak ada jumpa sedikit pun. Tapi di sini saatnya saya ingin memberitahu beberapa hal kepada Mbak Joy Dipo, dan saya ingin bertanya. No. Mbak Joy Dipo, kenapa kok dekat kali bersama Anjan Nyeronggeng pendek? Iya. Iya, Mbak. Sikit oke nang atiku rotok tres. Sayang? Iya. Sama Anjani? Iya. Terus? No. Ya terus? Yo. Awalku ingin deni nang dalani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek enggak gelem, kepiye kita arep maksa? Kalau dia tidak mau, cemana kita memaksa? Yo. Oke, carai awak lah kepiye akali mendeni sok gelem. Ada pasti lagi? Bisa. Coba bilang aja, Mbak. Nanti saya yang... Dan kue enggak boleh ke aku nggak kameramen nanti. Nah, aku nggak boleh idenya boleh siapa ngapa kita orang nyai ronggeng itu kan Jani toh. Iya kepi boleh 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 saja. Master Ilu, gelem gak aku? Yo, saya gelem-gelem aja toh, Mbak. Master Ilu, Irul kayak kan nambe awak, apa ngomongin awak nih? Iya. Ya saya mau aja toh. Nah, tapi Mbak, ada beberapa hal yang harus Mbak ketahui. Apa? Cerita. Saya bukan menganggarkan diri saya dulu, tapi saya tuh capek mengikuti Mbak. Hampir berbulan-bulan, hampir bertahun. Menjadi panglima, menjadi jahat bersama mereka. Sampai entah udah berapa abad. Kenapa? Saya tahu watak-watak Nyeronggeng, mana Nyeronggeng licik, mana Nyeronggeng yang memang penggoda. Sama Nyeronggeng tidak ada yang bagus. Apalagi Anjan. Kenapa sih Mbak itu kok bisa sayang kali sama dia? Ada apa? Dia tuh hati-hati loh, kita gak bisa natap kali dia. Ada apa? Karena hatiku dan hatimu menjadi satu. Ora, maksudnya ngomong kok cocok karo dia. Hah? Kalau dia cocok sama Mbak, dia tuh karena terpaksa ingin memanfaatkan Mbak jadi pok gimana? Jadi kita harus kita nah, dirasatku orang ngono ngomong. Ngene bakal dadi wong apik, dadi wong kuno. Dirasatnya Mbak. Iya. Saya bukan mendahului Tuhan. Takdir jodoh memang di tangan Tuhan. Kalau jodoh itu dipaksa, tidak akan berjodoh, sama aja. Saya enggak maksa deh ini untuk. Yo enggak maksa, tapi kok membawa Irul kemana-mana? Mau jumpai betul. Sama aja loh. Imu medas loh. Aku tahu. Mbak itu sebetulnya di dalam tubuh Mbak itu dan dari Mbak itu ada sesuatu
memang membuat Mbah itu terpesona, bukan karena Mbah itu kejahatan dia, tetapi karena Mbah itu juga ingin merubah sifat dia. Iya, iku enggak maksud. Yo, iku tujuan utama. Dan kedua kali ini, men, dulurku yang paling cerah ya iku Karyo. Men, bangga, seneng lho kiawak gini nakali kaya ngono saiki iso gawa ronggeng sitok kubali nempat epokan. Ki, apa kanda ini gak seneng lho kiawak gawa yaiku nyai Anjani kan tambah kesatria nang padepokan dadi nek nang apa-apa ataupun ronggeng Nyai Ida iku ataupun Anjani kan wis ngerti ndek kelemahane wong iku ndek apane wong iku 500 ronggeng dulunya saya pimpin terus tidak ada satupun yang berbuat baik karena takut bersama Blorong. Takut dengan saya, apa yang saya bilang, hajar, hajar, matikan, matikan. Kalau Anjani dulu sempat lenyap, dikalah, yang memusnahkan dia itu Gus Idris. Temannya Mama Skaro yang ada di Malang, Pulau Jawa, dekat Gunung Bromo. Tapi kalang, Bapak ini nak awak mencoba. Tau. Saya ingin nih, Mbak itu udah kadung sayang, udah kadung tersenal sama dia. Iya. Ingin ada beberapa kan ada beberapa hal yang membuat Mbah itu kepingin membuat dia itu menjadi lebih baik lagi. Ada beberapa hal apa saya ingin dengar sing tak sayang ki cantik orang mesti nggak mungkin iya toh dene untak mesti seksi nggak iya jujur udah lo jadi orang ngomong, wis ngomong seksi. Nah, terus andalane untak maksud terus andalane yo. Astagfirullah. Andalane yo disel-sel ngono lah, enggak. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Wis lanjut. Maksud e terutama iku apa tenan kekuatane dene iku. Sebetulnya Anjani itu enggak kuat, Mbak, enggak kuat. Tapi dia itu kuatnya itu merayu seseorang. Ya itu berarti kan kemampuannya. Ya kemampuan berarti merayu. Nanti sampai dia itu tinggal di padepokan, Mbak bawa apa enggak merayu semuanya? Ora lah. Tapi Mbak yakin dia itu bakalan bisa berubah. Yakin, Frat. Yakin. Jadi kenapa kok membawa Irul pula? Maksudnya mau kemana? Ya men, dulurku iki kabeh nyaksekke nek aku iki perjuangan lah ya. Oh. Perjuang mendapatkan Jani. Sampai dia itu jadi baik gitu. Iya, iya. Alhamdulillah. Jadi dulurku iki men iso nyaksekke. Ora apa-apa seluai dulurku. Nah, kita berdoa karo Gusti Allah Subhanahu wa taala, pasti kita diberi keselamatan. Amin, amin. Kalau saya Mbak orangnya itu gak mau memaksakan seseorang. Kalau orang sayang bersama saya, silakan sayang. Patuhi juga apa kemauan saya. Jangan begitu keras. Saya gak mau orangnya egois. Saya gak mau orangnya sikit-sikit cari muka, cari ini, cari itu. Saya gak mau. Berbuatlah semacam hati. Jadi kalau Mbak membawa Irul dengan kamera, silakan. Kalau misalnya mau menjumpai Anjani, membujuk Anjani sampai Anjani itu patut dan lutut pada Mbah dan menjadi lebih baik perjalanannya Mbah itu di channel Kesar Rongga Langit, silakan biar netizen tuh tahu. Benar. Tapi ingat, saya tidak akan melepaskan begitu saja. Ingat, saya tetap akan memantau kalian semua dan Mbah juga dan Anjani juga, tetapi Mbah enggak bakal tahu. Nanti saya mantau di mana. Yang tahu saya dengan kameramen. Gitu. Kalau Mbak nggak bakal tahu. Mbak setiap perjalanan pastinya tahu. Netizen tahu. Saya nanti akan memantau Mbak. Tapi Mbak, saya tidak akan campur. Saya akan memantau Mbak terus. Pokoknya aku nyaluk nggak iso. Masalah iki
soal Anjani, main aku sih ngurus. Gue rasa sanksi kalau. Saya mau nanti pada beberapa malam ke depan, kalau Mbak ingin Mbak Irul, silakan Mbak Irul, saya akan memantau. Ngerti Irul? Gitu. Irul siap? Siap. Irul jangan takut. Dan Mbah, kalau diserang jangan bodoh, jangan pura-pura menjadi pahlawan kesiangan. Mbah lawan juga. Apa Mbah mau tersakiti? Tapi kalau itu karena cinta Mbah ya, kayak mana? Ini loh. Kalau Mbah memang begitu perjalanan dia, saya akan ikuti juga. Aku bukan. Tapi bukan gitu juga. Channel Saranghit bukan mengikuti Mbah saja. Ya bantu saya dalam membasmi apapun. Benar. Nanti malam saya membawa Mbah. Mau? Ari Konandi, mentong setan. Hah? Saya ada suatu misi yang belum terpecahkan saat ini. Yaitu ingin mencari arwah gentayangan anak STM korban dari tawuran. Oh, bukan anak STM. Aku rawur. Bizer. Kata Bizer, yaitu dulunya kata Bizer itu adalah anak sekolah SMA yang menuntut ilmu hitam, kebal dan bisa hilang. Tapi rupanya dia mengajarkan kepada anggota-anggotanya mengajar ilmu itu. Rupanya tawuran, mati semua gentayangan arwahnya. Tetapi arwahnya itu berwujud manusia jalan-jalan menakuti banyak orang. Saya belum. Kameramen siap? Siap. Ini tekong ngeperi uang. Tidak. Jadi dia itu mau misi balas dendam tapi dengan siapa saya bilang. Ngeri toh? Dan saya akan mencari dukunnya. Siapa sebetulnya semua dalamnya? Berarti ke, iki kita ngomongin boleh iku temiti. Insya Allah kalau Allah mengizinkan perjalanan kita, kita pergi. Lah kok temiti golek tau enggak? Nah, bahkan belum tahu. Bagus kita ngolek. Kita belum menyaksikan sosok itu. Sosok itu diperjalankan oleh dukun. Arwah. Jasad yang hidup. Kita mau cari, kita mau luduskan. Nah uniknya dia ini adalah anak bocah SMA. Maksudnya bocah SMA itu punya dong. Nanti Mbak tahu sendiri. Anak sekolah tuh Mbak. Oh. Iku piye pakane koyo aku ngene kudu. Enggak. Kudu toh. SMA, pakai dasi. Berdarah. Apa ini topi? Bedah? Ya semuanya tubuhnya. Oh. Berarti ini di jadi dikeroyok tawuran, Mbak. Tapi karena ilmu tadi itu mendarah daging, akhirnya jasad arwahnya tuh bergentayangan. Saya menjumpai sama itu sama Irul. Okay. Di suatu ladang ya. Di situ ladang apa itu? Kayak ladang jeruk gitu ya Mas Rangga? Cukup? Belum. Jadi Mbak itu nantinya kalau mau ngerayu Anjani, Anjani pun patuh perlahan-lahan. Karena saya tahu watak-watak nyeronggeng. Ngerti Mbak? Iya. Saya paham watak-watak nyeronggeng. Aku nyerang ini enggak mau. Ya kalau dia nyerang apa boleh buat? Kalau enggak saya akan menyerang. Ayo. Mbak harus siap itu menerima kenyataannya. Benar Mbak. Kalau Mbak diserang nantinya tapi tetap saya lihat ya. Ini channel ini Irul akan membilang saya. Kalau Mbak diserang sama Anjani jatuh, enggak ngelawan, saya yang akan menyerangnya. Harga diri seorang kesatria PSS itu di mana? Iya, saya akan mencoba untuk melawan dia. Dan tujuan saya mungkin enggak orang yang maksud ke piye-piye. Saya tahu Mbak Jodipo. Alhamdulillah nang lagi. Kalau begitu, Mbak Jodipo, saya izinkan, tetapi juga bantu saya dalam membahas kemusikan. Selalu. Kan sudah nggak ikut BLS kan? Ya, kok kadang-kadang ya nak aku pingin melu BLS, ya aku tak bantu kasihan deh. Tapi ingat Mbak, Mbak itu ngecek Anjani tetap di channel Sarung Langit. Iya, selalu. Dimanapun. Selalu. Selalu. Paham, nggak main munggah tau? Selalu. Kalau begitu, saya Mas Rangga, kita balik ke Padepokan. Aku Mbak Jodipo. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sedulur. Warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang korong. Aku
sedulur lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo bedia doi sifat tangkoro nanging ngojo nanti lali diwoco terus sampai pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat alaman lengkap adil langkat stabat sprobot mari belajar master mbakter ikut PSS biar pinter ilmunya banyak dan bermanfaat ini ilmu baik bukan ilmu sesat cintu ngomong gimari kutui ojo simpen dendam mirin jarawati kutui so ikhlas sabar lantawakal ilmu bisa mancing gawe bekal ojo jaluk nanging kutu sabar marco ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso Merkul, ono proses tetap semangat master, mbak tersalah PSS. Cendang, 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 cendang